Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Hari ini kita akan merungkai dua produk terbaru daripada Apple, iaitu Apple iPad Air 2019 dan juga iPad Mini 2019. Tiga perkara yang saya suka dengan iPad Air adalah capability iPad Air untuk menggunakan Apple Pencil, itu satu. Keduanya, ia datang dengan smart cover, iaitu dengan menggunakan keyboardnya tersendiri tanpa Bluetooth, tanpa bateri dan sebagainya. Dan ketiga, pricingnya ataupun harga agak rendah berbanding dengan iPad Pro. Jika anda seperti saya, anda akan menggunakan Apple iPad untuk dua perkara, iaitu productivity ataupun bekerja dan juga untuk gaming. Dan seperti mana kita tahu, Apple App Store menyediakan ribuan, kalau bukan ratusan ribuan games yang boleh dimuat turun ke dalam devices iOS atau peranti iOS daripada Apple. Tetapi apabila kita menggunakan Apple iPad dengan pencil dan juga keyboard, ini membolehkan kita untuk melaksanakan beberapa kerja-kerja produktiviti yang sebelum ini tidak mampu dilakukan dengan baik oleh Apple iPad untuk generasi yang sebelum ini, termasuk menggunakannya sebagai peranti yang boleh menggunakan nota, kerana ia sebelum ini tidak dapat menggunakan stylus daripada Apple dan juga tidak mendapat gunakan Apple Pencil dengan baik sebelum ini. Maka dengan adanya peranti yang terbaru ini dan disebabkan ia boleh menyokong penggunaan Apple Pencil, ini membolehkan peranti ini digunakan sebagai nota yang terbaik di dalam pasaran buat masa ini. Dan Apple iPad Air juga disediakan ataupun menyediakan capabilities untuk menggunakan smart cover. Dan smart covernya agak penting kerana jika anda seperti saya menggunakan Apple iPad untuk menulis email, membuat rencana, menulis artikel, malah menulis buku, ini membolehkan penggunaan Apple iPad dengan baik, dan ini juga menyediakan satu senario di mana tidak perlu pembeli ataupun pengguna untuk mencari third party peranti untuk keyboard seperti mana yang harus dilakukan sebelum ini. Dan dari segi pricingnya, walaupun Apple iPad bukannya antara peranti yang termurah di pasaran sekarang, tetapi jika dibandingkan dengan Apple iPad Pro contohnya, iPad Air diletakkan pada harga yang agak baik berbanding dengan peranti-peranti yang sebelum ini. Dan juga ini membolehkan pasaran untuk menyediakan satu senario di mana pengguna dapat memilih untuk tidak membeli sebuah komputer riba, tetapi sebaliknya memilih iPad Air sebagai alat yang terutama untuk menggantikan komputer riba. Ini adalah antara perkara-perkara yang pengguna boleh berfikir apabila mencari sebuah alat komputer yang terbaru di pasaran. Pada saya, adakah ini mampu menggantikan komputer riba saya? Jawapannya tidak, tetapi jika saya ingin menggunakan Apple iPad Air untuk kerja-kerja seharian, ini dapat dilakukan dengan mudah, terutamanya apabila iPad Air mampu menyokong penggunaan Apple Pencil dan juga smart cover keyboard yang dibekalkan oleh Apple sendiri. Tetapi ada beberapa perkara yang saya tidak minat tentang Apple iPad Air yang terbaru. Antaranya sistem iOS yang digunapakai oleh Apple iPad Air tidak membolehkan saya untuk menggunakannya seperti mana user interface yang saya gunakan untuk komputer. Saya harus menyesuaikan diri saya untuk menggunakan komputer ini ataupun iPad ini, dan saya tidak boleh menggunakannya seperti komputer riba seperti mana kita tahu, agak fleksibel, agak mudah untuk digunakan dan sebagainya. Ini adalah antara komplain yang terbesar yang saya ada tentang Apple iPad Air. Tetapi perkara ini bukan perkara baru, ini adalah perkara yang lama. Perkara kedua yang saya tidak berapa suka adalah tentang bateri. Saya telah menggunakan iPad Air ini untuk beberapa hari dan baterinya agak cepat habis. Mungkin cara saya menggunakannya menyebabkannya cepat habis,
Tetapi penggunaan saya untuk Apple iPad ini tidak menyampai atau tidak melangkaui lebih daripada 10 jam seperti mana diwar-warkan oleh Apple sendiri. Apabila kita berubah arah kepada iPad mini pula, iPad mini adalah satu peranti yang agak menarik kerana walaupun ia agak tinggi harganya berbanding dengan peranti-peranti tablet yang lain yang berada di pasaran, tetapi ingin diingatkan bahawa iPad mini adalah dalam satu keluarga iOS. Ini bermakna semua games yang dibelikan ataupun yang digunakan pakai sebelum ini di App Store mampu digunakan dan dibeli dan digunakan pakai di iPad mini. Tetapi perkara terutama, iaitu perkara yang paling penting tentang iPad mini 2019 yang terbaru adalah peranti itu mampu menyokong penggunaan Apple Pencil. Mungkin ini adalah tidak satu perkara yang tidak besar untuk ramai pengguna, tetapi jika anda fikir anda memerlukan sebuah peranti untuk menggantikan kesemua tablet-tablet yang ada ataupun kesemua nota-nota, buku-buku nota, kertas-kertas yang kita guna sebelum ini, maka peranti Apple iPad mini 2019 adalah peranti yang terbaik untuk menggantikan alat-alat yang digunakan sebelum ini. Ini adalah antara perkara-perkara yang sedang saya fikirkan apabila menggunakan peranti-peranti seperti ini. Sekian saja untuk episod kali ini. Jika anda ada komen-komen yang tersendiri, sila letakkannya di bawah video ini. Sekian saja buat masa ini. Terima kasih.